sebagai tanda bakti, penghormatan, dan sebagai permohonan maaf anak kepada orang tua. Untuk siswa-siswi kelas 6 dimohon bersimpu di hadapan orang tua masing-masing. Sebelum bersimpu, untuk Bapak Ibu wali murid kelas 6 dimohon untuk menggeser bangku agak ke belakang agar nanti siswa-siswinya bersimpune pas. Untuk siswa-siswi kelas 6, silakan bersimpu di hadapan orang tua masing-masing dengan membawa buket bunga juga rapot. Dikasihkan orang tuanya. Ayo. Carilah mana orang tua yang telah melahirkan kalian ke muka bumi ini. Carilah di mana yang selama ini ada, yang selama ini selalu menemani kalian, yang selalu ada di setiap detik, di hari, setiap harinya, setiap saat. Selalu ada, selalu kalian butuhkan, dan selalu kalian cari setiap kalian pulang sekolah. Carilah di mana orang tua yang selama ini melahirkan kalian, yang selama ini setiap pulang sekolah kalian cari. Di mana? Ayah, ibu, hari ini kami bersimpu di hadapanmu untuk sampaikan rasa terima kasih kami atas segala pengorbanan yang telah ayah, ibu berikan kepada kami, sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Tak terbayangkan betapa perinya ayah, ibu dalam mendidik kami. Ayah, ibu, senantiasa bimbing kami. Ayah, ibu, cukupkan kebutuhan kami tanpa pamrih. Di ujung sujud, ayah, ibu, rangkai nama-nama kami untuk mohon keridoannya. Keselamatan, kebahagiaan kami di dunia dan akhirat. Masih belum cukup di penghujung malam, ayah, ibu, tumpahkan segala pengharapan pada Ilahi agar kami benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Ayah, ibu, jalan kami masih sangat panjang, maka kami sangat membutuhkan keberadaan ayah, ibu di sisi kami. Kami sangat membutuhkan belayan lembut ayah dan ibu. Kami sangat membutuhkan doa-doa ayah dan ibu. Ayah, ibu, maafkan kami. Kami belum mampu membuat kalian bahagia. Namun dalam hati ini tertanam tekad, suatu saat ayah, ibu akan tersenyum bangga dan penuh syukur karena Allah kabulkan doa ayah, ibu yang tak pernah berhenti mengalir. Ayah, ibu, saat ini kami baru mampu lantunkan doa. Harap anak-anak menirikan semua nggih. Allahumma firli. Allahumma firli. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu pada ayah ibu kami, sebagaimana ia mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, kami mohon mudahkanlah segala urusan ayah ibu kami. Ya Allah,
jika suatu saat engkau memanggil ayah, ibu kami, berilah kesempatan pada mereka untuk tersenyum bahagia, tersenyum penuh syukur atas kami. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Balon-balon ini adalah simbolis di mana akan terbang tinggi ke angkasa dan akan menyampaikan cita-cita anak-anak untuk sampai ke angkasa yang paling tertinggi. Semoga cita-cita anak-anak nanti bisa setinggi langit sesuai dengan balon yang diterbangkan ke udara. Balon itu sangat indah ya, berwarna-warni, warnanya banyak sekali. Itulah impian anak-anak kita yang memiliki sangat banyak impian. Dan setiap masing-masing anak pasti punya keinginan dan impiannya masing-masing. Ya. Balonnya agak digeser Pak, biar langsung nanti terbang. Siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berterbangnya balon ke angkasa, maka cita-cita Ananda semoga dikabulkan oleh Allah ya. Dengan makin tinggi balon, maka makin tinggi cita-cita semuanya. Amin.